Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahbandi TV. Baik, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya membeli emas di toko online. Oke, langsung saja. Ini adalah paket emas yang saya beli di toko online. Seperti apakah isi dalam paket ini? Mari kita lihat. Sebelumnya, untuk kalian yang ingin berinvestasi emas, saya sarankan belilah emas batangan dengan kadar emas 24 karat atau koin dinar dengan kadar emas 22 karat. Kenapa? Karena pasarannya sangat bagus dan peminatnya sangat banyak. Jadi jika ingin kalian jual lagi setelah 1 atau 2 tahun, insya Allah tidak akan rugi. Karena emas batangan seperti antam, harga buyback atau harga jual kembalinya bisa dipantau di situs resminya. Jadi kalian bisa tahu kapan waktu yang bagus untuk menjualnya kembali dengan harga buyback yang sudah naik. Atau jika ingin lebih cepat untung, kalian bisa menjualnya langsung ke orang yang berminat dengan harga emas terbaru. Dan buat kalian yang lokasinya di kota-kota besar atau dekat dengan butik logam emas Mulia Antam, kalian bisa langsung beli emasnya di butik antam terdekat di tempat kalian. Tapi buat kalian yang rumahnya bukan di kota-kota besar atau jauh dari butik antam, kalian bisa membeli emas antam secara online seperti saya ini. Dan yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli emas secara online, yaitu kalian harus memilih toko yang terpercaya atau meyakinkan. Toko yang saya sarankan di sini yaitu Official Store. Kemudian kalian lihat review atau penilaian dari para pembeli sebelumnya. Jika sudah memilih toko online yang tepat dan meyakinkan, kalian bisa langsung membelinya. Dan seperti inilah emas yang saya beli di toko online. Seperti inilah sertifikatnya. Terdapat logo Antam, KAI, KAI dan kode-kode lainnya seperti kode barcode untuk pengecekan keaslian sertifikatnya.
untuk mengecek kode barcode-nya atau mengecek keaslian sertifikat dan emas Antam, yaitu kalian bisa menggunakan aplikasi Certi AY yang kalian bisa download di Play Store. Dan caranya pun cukup mudah. Kalian hanya perlu menyeken kode barcode yang terdapat di sertifikat emas tersebut. Seperti ini contohnya. Dan jika scan berhasil, maka akan muncul logo Antam seperti ini. Dengan kode emas yang sama yang kalian pegang, yang kalian habis scan tersebut. Dan ketika saya klik open the link, maka akan masuk ke situs logamulia.com seperti ini. Seperti ini contohnya. Oke, itulah tadi sedikit tips dan pengalaman saya membeli emas melalui online shop atau toko online. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya, klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.